Pemprov Jawa Timur menggelar Festival Ekspor untuk meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri. Langkah ini dilakukan menyusul nilai ekspor Jawa Timur ke beberapa negara mengalami penurunan, terutama komoditas di industri pengolahan. Pernyataan tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Jatim, Adi Karyono, usai membuka Festival Ekspor di Surabaya. Terdapat sejumlah kendala yang dialami oleh eksportir dari Jawa Timur, salah satunya kebijakan impor yang ketat dari beberapa negara. Berbagai upaya dilakukan seperti menggelar business matching, festival ekspor, dan pameran produk ekspor, terutama yang berkaitan dengan industri pengolahan. Sedangkan industri pengolahan masih mendominasi komoditas ekspor dari Jawa Timur. Tercatat pada bulan Juni 2024, kinerja ekspor Jawa Timur mengalami penurunan dibanding bulan Mei 2024. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, nilai ekspor Jawa Timur pada Juni lalu mencapai 1,89 miliar dolar Amerika Serikat. Ini berarti mengalami penurunan sebesar 10,79%. Sedangkan pada Mei lalu mencapai 2,12 miliar dolar Amerika Serikat. Ada kemampuan kita sendiri sebetulnya untuk sebagai eksportir untuk bisa memahami semua prosedur, persyaratan yang kualitas yang tinggi dan sebagainya. Sebetulnya kita mencarikan peluang itu dan kita akan berusaha untuk target kita tetap akan meningkat lagi dari ekspor kita. Dan ini salah satunya, kita melakukan festival dan pasar ini adalah salah satunya supaya kita menarik semua. Saya yakin sebetulnya ekspor kita di luar negeri banyak sekali yang penting.